Perpustakaan Erasmus Huis merupakan perpustakaan yang masih bagian dari kedutaan Belanda. Erasmus Huis sendiri merupakan pusat kebudayaan Belanda, beralamat di Kafling S. Setiabudi, Jalan Haji R. Rasuna Said Blok C, nomor 3, Kuningan, Jakarta Selatan, yang merupakan tempat berdiri sejak 1981. Perpustakaan ini buka dari Senin hingga Sabtu. Senin sampai Kamis buka pada pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat, Jumat buka dari pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat, dan Sabtu buka dari pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Suasana yang tenang dan hangat dapat dirasakan ketika masuk ke perpustakaan ini. Dominasi warna coklat dan putih menjadi daya tarik tersendiri karena memberi kesan minimalis modern. Selain menjadi pusat membaca, tak jarang perpustakaan ini beralih fungsi menjadi tempat dilaksanakannya ajang penghargaan, seperti ajang penghargaan dari Kerajaan Belanda bernama The Prins Claus Van, yang tiap tahun dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada seniman yang dianggap mengembangkan kebudayaan di ranah internasional. Pustakawan perpustakaan Erasmus Huis kerap kali menyapa para pemustakanya, dan ini menjadikan nilai plus bagi perpustakaan Erasmus Huis. Sebagian besar koleksi bukunya berbahasa Belanda, tetapi ada juga yang berbahasa Inggris atau Indonesia. Literatur dan sejarah adalah kategori buku yang terbanyak di perpustakaan ini, dan jumlah total koleksinya mencapai 14.000. Perpustakaan Erasmus Huis juga ramah anak, terbukti dengan tersedianya buku-buku untuk anak. Perpustakaan Erasmus Huis dibuka untuk umum, siapa saja bisa menjadi anggota. Setelah menjadi anggota, diperbolehkan untuk meminjam buku dengan rentang waktu 3 minggu. Kartu keanggotaan berlaku selama 1 tahun, dan untuk menjadi anggota tidak sulit, cukup mengisi formulir dan membayar biaya kontribusi. Terdapat dua jenis keanggotaan, yakni annual membership dan annual membership ditambah dengan keistimewaan dan tarif yang berbeda.